Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Yang manual. Untuk langkah pertama kita tentukan posisi awalnya atau titik awalnya. Misalnya kita untuk titik awalnya kita letakkan di sini. Kemudian sambung bisa persegi atau apa saja, yang penting sesuai dengan posisi lahannya. Misalnya untuk lahan yang ini saya klik sini. Kemudian klik lagi, kemudian kita bisa geser, kemudian klik. Nah, misalkan posisi atau jenis lahannya begini. Untuk, nah, di sini pada bagian atas sudah kita ketahui per meternya 719 meter. Kemudian areanya 1,752 hektar. Nah, sangat mudah bukan? Jadi dengan mengukur dengan menggunakan alat ini, kita bisa langsung mengetahui luasnya. Nah, bila kurang pas bisa kita geser, maka angkanya juga akan berubah-ubah sesuai luasannya. Dan sini ada tanda merah ini bisa kita geser-geser. Nah, bila sudah selesai tinggal lihat hasilnya berapa, bisa juga kita simpan, juga bisa kita gunakan untuk lahan yang berada jauh pada posisi kita berada. Yang penting kita tahu posisinya, jadi tinggal kita ukur bagaimana luasnya. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur luas pada suatu area lahan yang luas. Namun di sini saya hanya menggunakan satu area lahan yang sempit. Oke, sampai di sini mungkin sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga share. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.